Mana pendukung Cangkang Kemiri Monggo? Paingo lusra aku kelotra dege letam lelumba. Sekali lagi, mana pendukung Gentar Rade? Lelumba Pandus Badon. Ya, mana pendukung Cangkang Kemiri? Iya, melebur orang sekolah isodoge sama-sama kangkican patoa. Jersey kebanggaan Cangkang Kemiri warna merah putih, saudara-saudara. Wasit yang memimpin pertandingan di partai kedua ini Bang Nurdin S.Pd, dibantu oleh kedua hakim garis Habibi Ainun dengan Iqbal Elsker. Kembali ke lapangan, saudara-saudara, nomor punggung 13 Gentar Rade terjatuh dia. Kembali bola dirampas saja, disapu saja, saudara-saudara, nomor punggung 4 Saudara Hamid. Terjadi perebutan bola di sana, di sektor kiri lapangan. Masih saudara-saudara sang kapten di sana. Melebar ke nomor punggung 8 di sini. Nomor punggung 8. Iya. Iya, kita sudah lakukan saudara-saudara, jauh ke mulut gawang. Disurundul keluar saja tadi oleh salah satu pertahanan dimiliki oleh Cangkang Kemiri, hanya menghasilkan tendangan sudut, saudara-saudara. Nomor punggung 8 di sana, kontrol dada yang sangat baik dari sang kapten Cangkang Kemiri. Jauh nampak nomor punggung 11 ini merupakan pemain transfer yang sangat luar biasa, Irfan nampaknya. Nomor punggung 12 di sana Gentar Rade berbahaya. Sabu saja, ada nomor punggung 8 di sini. Terjadi perebutan bola, Irfan di sini. Umpan tarik saja. Iya, nomor punggung 3 berbahaya, saudara-saudara. 1-2 Cangkang Kemiri nomor punggung 11. Nomor punggung 9 tadi. Baik. Iya. Jadi salah informasi tadi. Rupa-rupanya Gentar Rade mengenakan kostum merah putih nampaknya. Sora angin dai nampaknya tadi di sana, saudara-saudara. Cangkang Kemiri nomor punggung 12 kandas lagi, kembali anak-anak Gentar Rade nomor punggung 10, saudara-saudara, sangat baik. Nomor punggung 10 berbahaya, nomor punggung 7 di sana. Luar biasa, saudara-saudara, sangat menghibur. Ya, di sektor tengah lapangan ada nomor punggung 3 di sana. Masih nomor punggung 3 Cangkang Kemiri berbahaya, saudara-saudara. Luar biasa pembacaan arah bola sangat baik dari center back. Gentar Rade kembali menekan nomor punggung 7 di sana. Sang idola. Iya, bola terlebih dahulu keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 7 saudara Yadin di sana. Kembali lemparan ke dalam. Man di sana, lemparan ke dalam sudah dilakukan Man. Masih terjadi perebutan bola. Gentar Rade, Man di sana, datar saja, berbahaya. Nomor punggung 7. Coba melewati satu pemain tadi. Tahanan yang Kemiri, terjadi kemelut, berbahaya, saudara-saudara. Disapu saja oleh nomor punggung 9 tadi. Terjadi perebutan bola. Masih tidak ingin kehilangan bola sang kapten Subasa. Cangkang Kemiri masih terjadi perebutan bola. Gentar mencoba membangun serangan, saudara-saudara. Luar biasa kosong, ada nomor punggung 11 di sini. Nomor punggung 11 Ahyar Anis berbahaya kerjasama satu bola dengan nomor punggung 10. Nomor punggung 3 serangan berbahaya, luar biasa disapu saja. Saudara nomor punggung 13 saudara Hamid, sudah lakukan Hamid. Berbahaya, luar biasa. Gentar Rade sangat luar biasa. Serangan balik saudara-saudara nomor punggung 3 masih tidak ingin kehilangan bola, sebuah antisipasi yang sangat gemilang tadi, tetapi tetap saja bola motor lemparan ke dalam saudara-saudara dari saudara-saudara jatuh bangun, sebuah pengorbanan dilakukan penjaga kawan di serangan balik nomor punggung 7 Gentar Rade, masih Gentar Rade. Kalau begitu saja saudara-saudara, lemparan ke dalam. Yadin di sana, nomor punggung 10, crossing jauh di sana berbahaya. Lagi-lagi kandas tadi serang yang dibangun anak-anak Gentar Rade lewat kaki nomor punggung 11. Saudara Ahyar Anis nampaknya tadi, kembali nomor punggung 7 Gentar Rade, kontrol yang kurang sempurna tadi saudara-saudara. Dulu saudara-saudara jauh ke depan, tidak ada kawan yang dituju. Serangan balik saudara-saudara, Cangkang Kemiri tidak jelas, terlalu terburu-buru nampaknya saudara. Ke depan nomor punggung 7, luar biasa center back ini. Serangan balik saudara-saudara, Irfan jauh ke depan Irfan saudara-saudara. Luar biasa. Jatuh tadi saudara Man. Luar biasa saudara-saudara, saling berjabat tangan. Inilah kelas yang dipertunjukkan oleh kedua tim ini. Sang kapten yang sangat baik saudara-saudara. Saudara Man, tendangan ke bebas. Oh, jatuh di kaki kapten. Bahaya. Iya, terjadi perebutan bola. Luar biasa. Serangan di sisi kiri saja di paramen arah baik. Oh, ini lolos habis ya. Kontrol sangat luar biasa. Pemain transfer dari Papua Nugini ini nomor punggung 2. Saudara Sunardin Ayu kampanye. Lemparan ke dalam saudara-saudara. Cangkang Kemiri. Legasi dari Desa Monggo lemparan ke dalam sudah dilakukan. Luar biasa, lagi-lagi penyelamatan yang sangat luar biasa. Kembali Cangkang Kemiri nomor punggung 13 melewati satu pemain, luar biasa. 1-2 nomor punggung 13 membentur kawan sendiri. Iya saudara-saudara, respek yang sangat baik dari penjaga kawan senior ini, sangat luar biasa. Mengenai tangan nampaknya tadi. Kembali tendangan bebas didapatkan oleh anak-anak Gentar Rade nomor punggung 8. Sang kreator serangan dimiliki Gentar Rade ini, yang dipercaya sebagai Kapten Subasa. Gentar Rade nomor punggung 8. Luar biasa saudara-saudara. Nyata saudara-saudara. Luar biasa. Lemparan ke dalam ini hanya mengenai. Oh, punggung 3 di sana berbahaya. Sebuah tendangan keras tadi mengenai tangan saudara Boy kiri 13. Ya, Boy, tidak jelas. Bola tidak terkawal sendiri. Sudah Irawan ketangkap. Lakukan salah lempar dengan mengangkat. Iya, saudara-saudara kembali ke depan. Terjatuh dan terjatuh lagi nomor punggung 3 di sana saudara-saudara. Iya saudara-saudara, kembali ke depan saudara-saudara, menjadi kemelut. Iya, dibuang saja saudara-saudara. Saudara Hamid Jauh kami saudara-saudara, masih Hamid. Kurang ketenangan Hamid. Pendek saja. Iya, kontrol tadi mengenai tangan nomor punggung 11. Ya. Nomor punggung 8. Datar saja saudara-saudara, mampu. Berbahaya saudara-saudara, Gentar Rade nomor punggung 7 di sana. Iya, nomor punggung 7 masih nomor punggung 7. Iya, aduh, terlalu lama masih. Punggung 9. Tatsuripurat tadi ya. Ya, peluit panjang. Pertanda kick off babak pertama baru saja berakhir. Tunjukkan masih imbang kacamata 0-0. Cangkang Kemiri delegasi dari Desa Monggo. PS Gentar dari Desa. Satu kali kena. Kawan ada antar satu ini. Satu saudara Habibi Musa, hakim garis 2 saudara Iqbal Elsker kembali ke lapangan. Peluit panjang dari wasit, pertanda kick off babak kedua telah dimulai. PS Gentar nomor punggung 10 ke tengah maksudnya, terjadi perebutan bola. Cangkang Kemiri disapu bersih saja nomor punggung 4 saudara Hamid. Terjadi perebutan bola nomor punggung 11, masih 3 pemain dari Cangkang Kemiri. Umpan melebar ke nomor punggung 2, masih Cangkang Kemiri nomor punggung 2 saudara Sunati. Nomor punggung 3 saudara Boy, masih umpan pendek kembali Boy. Umpan melebar maksudnya kurang cermat, disapu bersih saja. PS Gentar nomor punggung 11 melebar ke nomor punggung 7, 2 pemain dilewati masih PS Gentar. PS Gentar nomor punggung 11 melebar ke nomor punggung 7, 2 pemain dilewati masuk PS Gentar. Saudara Yadin, tendangan keras membentur tiang gawang dari Cangkang Kemiri, luar biasa. Keunggulan sementara 1-0 untuk PS Gentar Rade. Kembali ke lapangan. Nomor 4 Cangkang Kemiri, umpan lambung saja, bola keluar lapangan. Kembali Cangkang Kemiri maksudnya nomor punggung 10, kurang cermat, lagi-lagi kurang cermat. Nomor punggung 2 Sunardin. Disapu bersih saja, bola melambung tinggi ke udara, terjadi perebutan bola Somali. Yadin nomor punggung 7, luar biasa Yadin. Hampir saja tidak bisa dilewati dua pemain belakang dari Cangkang Kemiri. Kembali tendangan keras saudara Sunardin. Bola masih menyamping. Salah pengertian, kembali Cangkang Kemiri melakukan serangan balik nomor punggung 13. Tidak terarah. Tidak nomor punggung 4 saudara Hamid. Umpan lambung saja, disapu bersih, kembali terjadi perebutan bola nomor punggung 9, lagi-lagi membentur pemain belakang dari Cangkang Kemiri. Bola melebar jauh di sana, di samping kanan, di tengah lapangan, lemparan genap sudah dilakukan. Oh, ada saudara Rudy Widodo nomor punggung 11, umpan pendek maksudnya. Ada saudara Yadin, lagi-lagi Yadin dituju nomor punggung 3, Rudy Widodo sudah dilakukan, lagi-lagi lemparan genap wasit. Pergantian pemain dari PS Gentar Rade. Nomor punggung 3 Rudy Widodo keluar. Masuk nomor punggung 17 Saudara Dami. Ini adalah pemain dari Amerika Serikat yang di Transilop PS Gentar Rade, Saudara Pandame. Ya, berikan tepuk tangan untuk Pandame. Ya. Udah lagu satu yang belum akurat. Nomor punggung 7 Saudara Yadin masih melebar jauh di atas Mister Gawang dari Cangkang Kemiri, sudah dilakukan tendangan gawang. Nomor punggung 8 umpan pendek ke tengah. Nomor punggung 4 umpan lambung, maksudnya ada Irfan, masih Irfan. Oh, tidak dijemput Saudara Irfan tadi, bola keluar lapangan. Masih nomor punggung 9 Gentar Rade melakukan serangan balik, umpan lambung maksudnya lagi-lagi di heading. Nomor punggung 11 Irfan, umpan tarik maksudnya masih Cangkang Kemiri. Umpan melebar ke nomor punggung 12 Cangkang Kemiri, melakukan umpan tiki taka 1-2. Luar biasa serangan balik Cangkang Kemiri. Nomor punggung 13 umpan nomor punggung 12, percobaan hanya mengenai kaki dari Pandame. Masih Pandame membayangi nomor punggung 5. Ada nomor punggung 8 Kapten dimiliki oleh PS Gentar Rade. Pemain dilewati, masih terjadi perebutan bola. Pandame terjatuh di sana, tidak merupakan sebuah pelanggaran. Kembali Pandame, lewat tubuh Pandame, umpan lambung Saudara Pandame tidak dijangkau Saudara Yadin tadi, dapat ditangkap dengan sempurna penjaga gawang dari Cangkang Kemiri. Kembali Cangkang Kemiri nomor punggung 13, luar biasa mencari ruang, umpan terobos ke nomor punggung 5, tidak dapat dikejar. Sudah bola keluar lapangan Sunade. Ada nomor punggung 2 disapu bersih saja. Wasit pergantian pemain dari Cangkang Kemiri. Nomor punggung 11 Saudara Irfan Bahdi dikeluar. Masuk nomor punggung 19 Saudara Faisal. Kembali terjadi perebutan bola. Oh, nampaknya ada sedikit dorongan. 9 umpan pendek maksudnya lagi-lagi disapu bersih. Kembali Cangkang Kemiri melakukan serangan kurang cermat Saudara Hamid, sapu bersih saja. Edipan nomor punggung 19 Saudara Faisal, terjadi perebutan bola. Kembali nomor punggung 12 Pandame. Nomor punggung 10 umpan melebar ke nomor punggung 11, luar biasa masih dengan tangkapan yang sempurna penjaga gawang dari Cangkang Kemiri. Kembali nomor punggung 5 Kapten dimiliki, umpan pendek saja ke nomor punggung 13, lagi-lagi tidak diberikan ruang nampaknya. Nomor punggung 2, lagi-lagi nomor punggung 9 disapu bersih saja. Bola keluar lapangan melahirkan lemparan bola untuk Cangkang Kemiri. Kembali nomor punggung 13, luar biasa dengan tenang, tendangan jarak jauh yang masih merahas oleh wasit yang memimpin pada sore hari ini Saudara Nurdin S.Pd. Sangat jelas dari pemain belakang dari Cangkang Kemiri. Nomor punggung 8 dari PS Gentar Rade ini man, hanya membentur pemain belakang dari Cangkang Kemiri. Kembali PS Gentar Rade lewat nomor punggung 8 Saudara Man, kurang cermat. Kembali serangan balik Cangkang Kemiri Saudara Boy nomor punggung 3, luar biasa Boy tidak dilewati. Dua pemain sekaligus dari PS Gentar Rade terjadi perebutan bola. Kembali Saudara Boy, umpan tarik nomor punggung 8 Saudara Fajar, umpan melebar kurang cermat lagi-lagi Saudara Pandame. Luar biasa dengan tenang pemain senior dari Gentar Rade. Kembali Cangkang Kemiri melakukan serangan balik. Masih lewat runner dari penjaga gawang PS Gentar Rade tadi. Bisa dimanfaatkan dengan baik Saudara Sunarin, padahal tidak terkawal, hanya menendang angin saja. Peluang yang 99 karat belum bisa mana gawang. Kembali tendangan bebas Saudara Pandame nomor 9, umpan tarik kepada Hamid, umpan pendek nomor 10 maksudnya masih terjadi perebutan bola. PS Gentar Rade lagi-lagi ke nomor 9 kurang cermat, masih melambung di atas Mister Gawang dari Cangkang Kemiri. Bola melambung tinggi di udara, disapu bersisa Saudara Hamid kurang cermat. Ada Boy, terjadi perebutan bola lagi-lagi Saudara Boy masih terlepas Saudara Boy. Nomor punggung 8 Fajar terlalu lama. Wasit. Pergantian pemain dari PS Gentar Rade nomor punggung 12 saudara Pandame ditarik keluar, masuk nomor punggung 5 saudara Dirman. Oh, nampaknya saudara Pandame ini ya hangga stoi itu tahu lo kaos roe. Umpan pendek maksudnya kurang cermat, lagi lemparan ke dalam untuk Cangkang Kemiri. Saudara Boy melakukan lemparan ke dalam yang sangat sempurna. Hampir saja, luar biasa. Penyelamatan yang sangat sempurna. Pemain Gentar Rade sudah lakukan tendangan penjuru. Heading ball lagi-lagi ditangkap dengan sempurna. Bukan kena waktu saya berenang. Lagi-lagi peluang emas di depan gawang tidak disempurnakan saudara Yadin. Kembali Cangkang Kemiri nomor punggung 5. Ada saudara Hamid. Lagi saudara yang dituju nomor punggung 9 saudara Faisal. Umpan lambung maksudnya. Bola kembali terjadi ketemu. Salto saudara Yadin. Hampir saja dengan gerakan semangat dari manajer tim Cangkang Kemiri saudara Aji Rema ini kepada pemain-pemain Cangkang Kemiri. Oh, nampaknya pelanggaran. Tendangan bebas saudara Man nomor punggung 8. Nampaknya umpan pendek, umpan tarik maksudnya nomor punggung 10 di heading ball saudara Boy. Lagi-lagi terjadi perebutan bola nomor punggung 9, heading ke belakang maksudnya. Kurang cermat kontrol bola. Boy di sana masih Boy, tenang keras, sedikit menyamping di tiang kiri gawang dari PS Gentar Rade. Tendangan keras saudara Boy tadi. Lagi-lagi Yati. Apa yang terjadi? Nampaknya terlihat jelas pelanggaran nomor punggung 4 diberi hadiah kartu kuning saudara Dayat. Latihan baik lagi di penendang dari PS Gentar Rade nomor punggung 8 kapten sekaligus saudara Man. Untuk kesekian kalinya Man. Tendangan keras luar biasa. Penyelam punggung 8 melakukan eksekusi. Sudah dilakukan bola melambung tinggi ke udara. Terjadi perebutan bola. Nomor punggung 8 luar biasa. Hanya membentur pemainnya sendiri. Serangan balik yang belum akurat dari Cangkang Kemiri. Luar biasa nomor punggung 5. Kembali terjadi perebutan bola. Nomor punggung 12. Lemparan ke dalam untuk PS Gentar Rade. Sudah dilakukan. Terjadi perebutan bola. Nomor punggung 5 di sana. Umpan lambung ke tengah. Tidak ada kawal ini dituju. Lagi-lagi terjadi perebutan bola. Nomor punggung 11. Umpan lambung maksudnya ada nomor punggung. Semangat dari Aji Rema ini, manajer tim dari Cangkang Kemiri, sangat semangat sekali memberikan arahan kepada para pemainnya. Nomor punggung 3 saudara Boy melakukan eksekusi tendangan bebas. Datar saja hanya mengenai pagar hidup dari PS Gentar Rade. Kembali Cangkang Kemiri melakukan serangan balik. Nomor punggung 2 umpan pendek saja hanya menendang angin saudara Dirman tadi. Kembali nomor punggung 9 umpan lambung ke nomor punggung 7 kurang cermat. Terjadi perebutan bola. Nomor punggung 11 masih PS Gentar Rade. Umpan melebar ke nomor punggung 10. PS Gentar Rade melakukan serangan umpan lambung masih nomor punggung 11. Tendangan keras hanya mengenai pemain belakang dari Cangkang Kemiri. Kembali nomor punggung 12 Cangkang Kemiri umpan ke tengah. Nomor punggung 13 masih luar biasa dengan kontrol yang sempurna. Umpan pendek ke nomor punggung 19 suara Faisal. Maksudnya melebar ke poin. Kurang cermat. Kembali PS Gentar Rade melakukan serangan. Lagi-lagi ada nomor punggung 5 dengan sempurna. Balik Cangkang Kemiri nomor 9 umpan masuk nomor Yadir. Terjadi perebutan bola luar biasa penjaga gawang. Oh, langsung disapu bersih saja, ada poin yang dituju. Heading belum akurat. Nomor punggung 12 umpan nampung masuknya, lagi-lagi hanya menendang angin. Umpan pendek nomor punggung 19 saudara Faisal. Masih Faisal, kurang cemak Faisal. Ke nomor punggung 2 balik Cangkang Kemiri. Kurang cermat lagi-lagi lemparan ke dalam untuk PS Gentar Rade. Iya, peluit panjang dari wasit pertama kita babak kedua dengan keunggulan 1-0 kemenangan untuk PS Gentar Rade. Semangat, selamat untuk PS Gentar Rade yang lolos ke putaran ketiga. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Cangkang Kemiri sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan bola mini cup Desa Bolo di tahun 2023. Kepada seluruh anggota panitia kami ucapkan terima kasih atas atensi, atas kerjasamanya pada hari ini. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur untuk semua anggota panitia.